Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rusmiati dengan NIM 22792010108. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sastra Indonesia. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas UTS Mata Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Budaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas 7 unsur-unsur kebudayaan menurut Kwetja Dinikra. Langsung saja ke unsur-unsur tersebut terdiri dari yang pertama ada sistem religi dan upacara keagamaan, yang kedua ada sistem dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga ada sistem pengetahuan, keempat ada bahasa, kelima kesenian, keenam ada sistem mata pencaharian hidup, ketujuh ada sistem teknologi dan pengamatan. Sistem religi dan upacara keagamaan, sebuah kepercayaan atau keyakinan yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah. Kepercayaan ini harus bersifat suci dan memiliki ritual dan atau upacara khusus keagamaan. Selain itu, sistem religi ini harus mengandung unsur-unsur pedoman hidup yang diimani oleh masyarakat yang mempercayainya. Di poin kedua, ada sistem dan organisasi kemasyarakatan. Adanya hubungan kekerabatan antar masyarakat yang diterjemahkan dalam sebuah kelompok. Sistem kemasyarakatan ini bisa berbentuk keluarga, asosiasi, sistem pemerintahan, atau perkumpulan. Di poin ketiga, ada sistem pengetahuan. Informasi atau pengetahuan mengenai kondisi geografis dari suatu wilayah dan peralatan yang umum digunakan pada suatu wilayah. Sistem pengetahuan ini biasanya memberi informasi mengenai kondisi alam, tubuh, manusia, sifat manusia, flora, fauna, dan bilangan. Lanjut ke poin keempat, ada bahasa. Bahasa merupakan sebuah simbol atau alat penyampaian yang digunakan oleh manusia untuk menyalurkan kebudayaan atau pengetahuan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam sebuah kebudayaan, ada bahasa yang diucapkan atau bahasa lisan dan tulisan. Kelima, kesenian, sebuah ekspresi masyarakat sekitar dan berbentuk sebuah karya yang memiliki nilai-nilai estetika atau keindahan. Kesenian ini bisa berupa gambar, suara, dan tari-tarian. Di poin keenam ada sistem mata pencarian, upaya atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem mata pencarian ini meliputi seperti berburu, bertani, beternak, nelayan, dan berdagang. Nah, poin yang terakhir ada sistem teknologi. Adanya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah, seperti penggunaan sumber daya alam, cara mengumpulkan sumber daya alam, pengolahan sumber daya alam, dan lain-lain. Sistem teknologi yang paling menonjol dalam suatu wilayah adalah contohnya senjata, alat-alat makan, pakaian, perhiasan, rumah, dan alat transportasi.